Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB Stefanus Roy Renning dalam keterangan resminya pada minggu kemarin menyebut dua menteri Presiden Jokowi menemui Lukas untuk menyodorkan nama Paulo Swaterpau sebagai wakil gubernur Papua. Nama Wagub disodorkan untuk menggantikan Clementinal yang meninggal dunia. Stefanus Roy Renning menyebut dua menteri itu adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Keduanya menemui Lukas NMB pada akhir tahun lalu. Menurut Stefanus Mendagri Tito Karnavian cukup memaksa agar Paulus Waterpau bisa menjadi wakil gubernur Papua. Stefanus mengungkapkan pertemuan Tito Karnavian, Bahlil, dan Lukas NMB itu terjadi pada 10 Desember 2021 di Hotel Suni Abepura Jayapura, Papua. Saat itu Stefanus mengklaim kedua menteri tersebut memiliki permintaan kepada Lukas NMB agar menerima Paulus Waterpau menggantikan Clementinal. Menanggapi permintaan itu, Lukas NMB lantas meminta kepada Tito Karnavian untuk menyampaikan kepada Paulus agar mengumpulkan rekomendasi dari partai pengusung. Namun hingga batas waktu Pengisian Wakil Gubernur Papua, habis Paulus Waterpau gagal meraup dukungan dari partai koalisi, dan yang menjadi pertanyaan bagi publik adalah mengapa Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Bahlil terlibat langsung dalam mengisi jabatan Wakil Gubernur Papua. Stefanus menduga upaya Tito dan Bahlil mendatangi kliennya Lukas NMB merupakan bentuk intervensi. Ia pun menyebut bahwa sejumlah oknum di pemerintahan Jokowi memiliki agenda politik sendiri, termasuk dalam hal ini partai yang tengah berkuasa. Di sisi lain, Stefanus mengatakan tentang penetapan kliennya Lukas NMB sebagai tersangka. Menurutnya, penetapan Lukas sebagai tersangka oleh KPK juga merupakan upaya intervensi untuk menggeser kursi orang nomor satu di Papua itu. Stefanus mengatakan, akan para elit tersebut bergerak secara sistematis untuk menguasai kekayaan sumber daya alam di Papua. Seperti diketahui, Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah diduga menerima gratifikasi Rp 1 miliar rupiah terkait APBD di Papua pada awal September lalu. Namun, Stefanus membantah uang tersebut merupakan gratifikasi. Kliennya disebut menerima transfer Rp 1 miliar rupiah dari orang kepercayaannya sendiri dan uang itu berasal dari kantongnya sendiri. Sebelumnya diberitakan, Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengungkap bahwa Jokowi mengirim utusan bertemu Lukas Nmb dalam rangka menempatkan Paulus Waterpau sebagai wakil gubernur Papua yang sudah kosong. Menurut Andi Arief, utusan Jokowi juga melobi Partai Demokrat agar kekosongan Wagub Papua diisi orang Jokowi. Namun Andi Arief tidak mengungkap secara detail waktu utusan Jokowi bertemu Lukas dan Partai Demokrat. Partai Demokrat mencermati banyak tuntutan pemberhentian Lukas Nmb dari Partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut. Lebih lanjut. Andi Arief mengungkapkan, Partai Demokrat sedang berupaya melakukan komunikasi langsung dengan Lukas Nmb. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.